Mauliate. Amin. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kiranya kita semua yang sudah dipanggil, kita pastikan diri kita terpilih semuanya. Ya Bapak Ibu ya, dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang tertinggal. Bang Fendi, di mana beli topinya itu? Nah, saya dikasih sama Pak Hartono Effendi kemarin di Cimahi. Saya semalam pelayanan di Cimahi. Ah, ini Pak Hartono Effendi datang nih. Ah, beliau kasih topi ke saya. Saya dikasih banyak buku juga sama Pak Hartono. Dan ada satu buku yang sangat bagus dikasih sama Pak Hartono. Dan nanti saya akan bagikan buku-buku yang diberikan oleh Pak Hartono. Salam Bang Horas. Shalom, shalom Horas semuanya. Sudah sembuh. Wah, apa suaranya masih apa suaranya? Masih serak lah. Masih ya. Pelan-pelan besok, udah mendingan lah. Besok beli obat lah. Gitu. Oh, ini Joni ya. Joneri memang dangkal ilmu Islamnya waktu masih Islam, tidak tahu apa arti ayat Al-Ikhlas, makanya gampang murtad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang satu. Nah, qul huwallah. Nah, Joni naik ke atas ya. Nah, kalau mau bahas surat Al-Ikhlas, naik ke atas. Nah, naik ke atas Joni ya. Oh, Om Pendi sudah sangat susah. Oke, Pak Arief Pendeta Daromes sama Liu. Oke, Pak. Besok saya hubungi Bapak. Ah, Bang Jorni ya, Brother Jorni naiklah ya. Naik, kasih tahu kami. Kasih tahu saya. Supaya Islam saya itu tidak dangkal. Iya, ayo ajarin aja. Joneri. Ajarin surat Joneri, surat Al-Ikhlas. Ayo, nah, ayo. Kalau hanya typing, kita bahas surat Al-Ikhlas yuk. Ayolah. Nah, kita bahas surat Al-Ikhlas. Ayolah, enggak usah di privat. Iya. Khalid di 242. Bangga lo menjadi kekafiran. Bangga, saya bangga menjadi orang kafir. Kafir kaya akan firman. Ya, itu kafir. Nah, bagi kalian saya kafir. Tetapi bagi saya pribadi, saya adalah petobat. Haleluya. Joneri. Jangan cuman berani ya kau typing. Iya. Enggak berani dia. Nanti ya, baca surat. Mungkin Bang si Joneri baca surat Al-Ikhlas saja enggak bisa. Dia bilang kafir. Namanya nama kafir dia pakai. Ya maksudku gitu. Ayo bacakan. Dibacakan ya, dulu ya. Sini baca. Mereka enggak berani, mereka benci kafir, tapi namanya nama kafir dipakai. Namanya John. John. John tahu enggak siapa itu John? Johannes. Iya. Johannes. Namamu Johannes. Namamu Johannes. John. Johannes Eri. Amin, terima kasih saudaraku. Nah, tidak bisa. Yang menjelaskan saudara. Ayolah kau yang jelaskan. Kamu yang menjelaskan kepada kami semua. Nanti kalau kami tidak paham, yang jelaskan salah. Nah, ayo jelaskanlah di sini gimana. Jelaskanlah. Kalau kami jelaskan kan salah kami, karena itu bukan kitab kami. Benar. Iya. Pendi kafir. Nah, saya Bapak Ibu dulu ya, ketika di penginjilan di Facebook ya. Saya dulu kan belum ada TikTok, belum ada YouTube, saya di Facebook. Mereka bilang saya kafir. Setiap mereka bilang kafir, saya aminkan. Kafir, amin. Lama-lama mereka enggak bilang lagi kafir. Jadi ada yang penasaran di antara mereka, ada yang penasaran. Nah, kenapa kau aminkan ketika kami kafirkan, kami bilang kau kafir? Bangga ya? Bangga. Kenapa? Saya bilang kafir, kaya akan firman, saya bilang. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu semua orang sudah tahu, kafir kaya akan firman. Dulu sedikit orang yang tahu makna-makna kalimat tersebut ya.
Nah, sekarang sudah viral, kafir, aki, aku kabarkan Injil keselamatan itu aki. Orang sudah tahu semua. Ah, haleluya. Terima kasih semuanya ya. Nah, jadi jangan bangga, jangan malu dibilang kafir. Bangga kita. Karena kafir kaya akan firman. Amin Bapak Ibu. Halo John. Johannes, Johannes Eri, ayo. Ani AC, Putra Tanjung. Nah. Putra Tanjung ini Tanjung mana? Tanjung Beridi atau Tanjung mana ini? Nah, ini Putra Tanjung ya. Nah, levelnya sudah 28 akunnya ya. Ya. Nah, kata-katanya keren Bapak Ibu. Ya typingnya keren. Ani AC, dia bilang dia Ani AC katanya. kalau dukun-dukun gitu masuk kemari kita tengking biar keluar ya. Iya. Eh Sabil. Nah, silakan Bang sama si Sabil. Sambil minta naik kemarin minta naik. Mengapain lagi sih kau Sabil? Halo, Sabil. Selamat malam abangku yang terkasih dan tersayang. Apa kabar? Baik, 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 baik. Gimana keadaan abang sehat? Emang kalian mengenal kasih, Sabil? Nah, enggak usah ajarkanlah kami tentang kasih itu. Kami bagaimana, bagaimana? Di mana, di mana ayatnya? Di dunia. Iya, di mana ayatnya? Coba ya. Tunjukkan sama kami. Nah, di manalah ayatnya? Apa? Kalau kalian diajarkan ini, kasih. Bang Nabiro. Ayatnya itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Coba buka. Oke, tunjukkan, tunjukkanlah. Kau lah yang tunjukkan. Nah, coba abang buka. Aku nggak bisa bang, ini karena HP satu HP bang, nggak bisa aku. Kalau aku tunjukkan nanti gimana, aku harus keluar dari sini dulu kan. Gimana tadi Bang Effendi mengatakan kafir itu kaya akan firman, itu referensinya di mana bang? Abang dapat gimana ceritanya bang? Enggak, kasih abang... Kau tadi Effendi bilang kasih mengajari Al-Baqarah 2 ayat 6-7 gimana? Ah, coba abang kan tadi minta ayat ke aku. Tadi abang minta ayat. Aku udah kasih tahu. Di mana mengajarkan kasih? Di mana mengajarkan kasih di situ? Ada pokoknya. Abang kan minta ayat masalahnya. Abang minta ayat. Iya, di mana mengajarkan kasih di situ? Ada. Coba tunjukkan yang mana. Coba abang spill. Abang spill dulu. Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 coba. Aku enggak bisa, Bang. Aku cuma satu waktu. Bang Pendi tuh lagi cari itu. Enggak, saya bukan cari punya kamu Sabil. Saya enggak suka. Oh, ya. Saya enggak suka surat itu. Karena namanya saja sapi kan. Ya. Aku mau terima kasih sama Bang Pendi tadi. Rupanya bukan mau cari itu. Enggak apa-apa. Karena itu kan sapi ya, saya enggak suka itu. Tapi daging sapi ya Bang suka ya? Enggak suka lagi saya sekarang daging sapi. Saya lebih suka daging babi. Benar, saya enggak suka lagi daging sapi sekarang. Saya lebih suka daging babi. Parah kali ya bangku ini. Ya parah, ya enggak apa-apa. Parahnya di mana? Kamu luruskanlah kalau saya parah kamu luruskan. Kamu tanya tadi sapi, saya bilang saya tidak suka daging sapi, saya suka daging babi. Kamu bilang parah. Apanya yang parah? Ya parah karena gini ya kan apa itu kan dalam imamat tuh udah jelas dilarang makan babi haram. Jangankan daging babi bang, menyentuh bangkainya saja haram. Coba kamu bilang daging di, coba kamu buka imamat berapa kalau daging babi itu haram. Males. Coba kami akan dengar imamat keberapa yang kamu maksudkan daging babi itu dibilang haram di situ. Enggak. Bukan dagingnya bang, tapi bangkainya aja tidak boleh disentuh. Apalagi kamu bilang makan, tadi daging babi haram dagingnya. Di imamat. Coba kamu tunjukkan daging babi di imamat itu haram. Coba. Itu orang-orang yang di bawah dari daerah. Itu orang-orang yang di bawah daerah dari daerah ya, kan? Kamu tidak pernah makan daging babi, tapi kata-katanya seperti kata-kata babi itu. Perangui babi dipakai. Itu daging biasa, babi nggak pernah makan. Itu biasa. Ya, nah sekarang coba kamu buka, oknum, ya, coba bang. Kamu bilang imamat yang keberapa daging babi itu haram, kami mau dengar. Percuma bang, karena abang tidak beriman kepada imamat itu kan, tidak beriman kepada Alkitab. Makanya tadi kamu bilang itu. Di imamat 11 daging beriman. Babi haram. Sekarang saya minta daging babi haram di imamat, ya coba kamu baca.
Saya mau dengar. Yang saya sebelum sampaikan saya narasi saya tadi bang, gini bang. Begini, sebelum sahabat, saya apa? Sebelum abang, saya turunkan, kamu bilang daging babi aduh, itu haram tertulis di kitab imamat. Coba kamu tunjukkan di mana tertulis gini, daging abangku, babi itu haram di kitab imamat. Sebelum saya turunkan kamu. Yang saya, ya sebentar sebentar abangku. Ya sebelum abang turunkan gitu kan. Yang saya narasikan tadi bahwasanya jangankan makan daging babi, menyentuh bangkainya saja tidak boleh gitu loh. Apalagi makan. Di mana itu tertulis? Nah, di imamat abang berapa? Kan, abang belum apa? Udah selama udah berapa tahun abang Kristen gitu? Enggak, murtad. Kamu bilang saja masa imamat itu berapa? Paham. Sebelum saya turunkan di imamat berapa? Bang. Menyentuh males. Bangkai abang babi haram? Enggak mau percaya gitu loh. Memakan daging babi haram, menyentuh daging babi haram, menyentuh bangkai babi haram. Coba kamu tunjukkan. Coba abang scroll aja di apa di Google. Kamu tunjukkan. Enggak bisa kamu tunjukkan. Kalau kamu tunjukkan abang, nanti kamu naik abang lagi beriman enggak? Ya. Kamu tunjuk ya, nanti kamu nanti kami turun lagi. Nanti kamu naik lagi ya Sabil. Ya, nanti kamu naik lagi. Di imamat keberapa daging babi itu haram? Terus bangkainya haram. Dagingnya haram. Coba tunjukkan. Kita yang makan daging babi, mereka yang kepanasan. Benar, udang, kepiting, lele, apalagi yang di Arab Saudi itu, parmanya itu yang panjang itu bang, apa namanya, unta. Nah, Bapak Ibu tahu kenapa mereka fokusnya ke babi? Karena babi yang suka kita makan, seandainya unta kita makan, pasti fokus mereka itu ke unta, saudaraku. Tapi karena babi itu adalah makanan yang paling enak, dimakan kita yang makan, di Indonesia ini kita yang makan daging babi, maka fokus mereka ke babi. Seandainya unta itu disukai oleh orang Kristen, pasti fokus mereka ke unta, bukan ke babi, saudaraku. Untung nggak ke janda, nanti fokusnya ke janda lagi ya kan. Oke, brokoli. Oke, abang orang Aceh kan. Dalam keluarga abang berapa saudara yang masuk Kristen itu berapa orang? Apa adik beradik abang ke ada masuk Kristen ke atau abang aja seorang? Ada masalah sebenarnya dengan brokoli itu bang. Brokoli ini orang mana? Saya orang Aceh juga. Agamamu apa? Islam. Oh Islam. Ah. Untuk apa tanya-tanya seperti itu? Tak. Karena abang dah berpindah agama. Abang sayang tak saudara, bapak, ibu, adik, beradik ke? Sayang tak masuk dia dalam sayang banget. Dia sayang dalam banget. Saya sayang banget. Saya setiap malam berdoa supaya mereka suatu hari bisa percaya kepada Yesus. Oh iya ke? Tapi kalau yang tiada lagi sekarang posisinya dalam neraka lah. Dalam neraka? Ya sudah. Tunjukkan di mana diri kami dalam neraka. Tunjukkan. Tak. Keluarga-keluarga abang yang meninggal dalam statusnya Islam. Kalau kepercayaan abang sekarang Kristen. Oh iya. Iya. Dalam neraka. Iya. Saya sudah memberitakan Injil. Itu urusan mereka. Saya sudah memberitakan Injil dan mereka tidak terima. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang membuat mereka itu kemana nantinya? Bukan tugas saya. Nah, saya kalau kamu melihat kalau brokoli melihat Maryam 1971, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya apa? Kabur dia? Kemana? Kabur brokoli. Waduh, dibacain udah kayak jin aja baru dibacain ayat. Udah kabur. Kabur. Kayak jin.